Seperti halnya dengan puasa Senin Kamis, belajar dengan mumpeng, atau puasa Dawud, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad Pedo Muslih beserta keluarga dalam, yang saya hormati pengurus Anwarul Huda, yang saya banggakan dan yang saya cintai seluruh santri Pondok Pesantren Anwarul Huda. Kali ini saya akan membawakan tema yaitu tirakat. Bahwasanya santri itu cenderung dengan yang namanya tirakat. Apa itu tirakat? Tirakat yaitu suatu hal yang dilakukan seperti halnya dengan puasa Senin Kamis, belajar dengan mumpeng, atau puasa Dawud, dan lain-lain. Masih banyak tirakat yang belum saya sebutkan. Tirakat sendiri yaitu upaya untuk mengekar hawa nafsu kita, atau tirakat yaitu upaya untuk gimana caranya kita bisa mendapatkan suatu hal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.